Zombie apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan di video kali ini guys ya, Metal Bat SSR Plus telah hadir di server global. Dan di video kali ini ya, gue bakal ngegacha si Metal Bat SSR Plus. Setelah gue berpikir panjang, setelah gue berpikir-pikir lagi, sampai gue brainstorming ya semalaman tuh, gue berpikir keras ya gacha Metal Bat atau enggak. Dan gue sudah memutuskan keputusan gue untuk ngegas gacha si Metal Bat. Alasannya kenapa bang? Pertama alasannya ini coy, ini gue gak tahu kenapa ya, sabar ya. Ini gue klaim dulu. Kebetulan ini gue belum tidur guys. Gue berpikir ya gacha atau nggak gacha nih. Ini di sini gue bikin jam 5 pagi. Sebenarnya gue dari tadi ini bisa aja gue bikin pas ganti waktu di servernya, bisa aja gue langsung gas bikin video ya. Tapi gue berpikir keras dulu coy. Sampai sekarang tekad gue udah bulat dan gue bakal gas. Alasan kuat gue kenapa gue gacha Metal Bat ini coy, Conqueror. Nah ini Conqueror gue udah mulai nggak kuat loh. Lemah banget ya guys ya. Nggak tahu kenapa bisa sampai nggak kuat. Bukan nggak kuat sih sebenarnya, rondenya kehabisan ronde. Nah ini gue contohin aja ya, 11 nih udah nggak bisa tembus lagi. Bukan yang di sininya, yang di round keduanya. Aneh banget sih ini, nggak tahu deh ini kalian pada tembus nggak. Mungkin line up gue emang culun kali ya, cupu. Makanya gue pikir-pikir kan si Metal Bat kan bagus ya buat si PvE begini nih. Nah itulah kenapa alasan gue pengen menggaja si Metal Bat. Dan di sini gue nggak bakal gas awaken 2, gue bakal gas awaken 1. Kecuali gue hoki banget ya, dalam 180 kali pull itu gue dapet 2 batu awaken stone, wah yaudah gaskan ya. Cuma nanti kalian komen aja di bawah nih, bang itu dikit lagi bisa tuh lebihin 200 bisa dapat awaken stone. Nah itu kalian komen aja tuh di bawah. Cuman enggak lah. Tuh kalian bisa lihat ya, itu gue gak kuat bukan karena mati semua guys ya, tapi kehabisan rondenya. Nah iya, makanya lah sini gue bakal gacha aja. Aduh. Gue deg-degan banget gila. Ini apa ya, momen-momen kayak gini nih, sama kayak Kabuto sebelumnya. Gue begadang juga, nggak tidur, nungguin ganti hari, nungguin ganti tanggal. Dan di sini orang-orang udah pada dapat semua nih Metal Bat Awakening Stone. Beuh. Oke, langsung aja kita beli dulu lah. Kita beli dulu lah ininya. Banyakan ngomong gue dari tadi ya. Cuman gue belum ada 7000 diamond, jadi gue bakal beli seadanya dulu di 5500 nambah 25 serosot. Cakep. Diamond gue sisa 100 dan masih bisa ada 11 lagi. Jadi kurang lebih nanti 411 belum sama daily loginnya, masih banyak lah ya, masih bisa. Bisa aja gue gas itu awaken 2, cuman gue gak tertarik. Jadi ya udah gue awaken 1 sama Keepsake aja guys ya. Oke, okay? Moment of truth. Nah ini juga enak ini buat open figurin ya, dapat karakter mahal coy. Langsung aja 10. Gila, gak nyangka gue mencet itu ya. Karena yang kalau kalian yang ngikutin live gua terus yang ngobrol-ngobrol sama gua, itu pasti gua bilang gua masih nggak tahu ya. Yang nonton konten gua kemarin-kemarin juga gua bilang gua nggak tahu bakal gacha si Metal Bat atau enggak gitu, karena gua masih pusing banget. Tapi gua sekarang berpikirnya, alah gua main juga for fun, ngapain ya gua pusingin yang sampai bener-bener pusing belibet gitu. Jadi mending langsung gua gas aja gacha. Ya ini dapat apa nih? Oh Genos. Ih, snack dong. Humiliate ya, lupa gua. Oke, 10 pertama masih nyantai, dapat ekstra 3 shard enggak masalah. Tiket gua dari 400 guys ya. Dari 400 teori skip gaming. Mana tahu serosot. Wah, apa nih? Kenapa ini? Apa ke teori nge-lag entering the world itu nyata, guys? Jadi gitulah. Oke, masih SR. Dan ini SSR plus pertama gua yang gua gacha dari nol ya progresnya ya. Kalau Kabuto kemarin kan gua gacha batu evolusi stone-nya kan udah ada dari si Bakuzan tuh, batu monsternya. Udah bisa dapat dari Bakuzan, jadi gua cuman butuh awaken stone-nya aja gitu dari Kabuto. Nah, ini kan gua bener-bener gak ada nih yang hero kosong ya. Jadi gua harus dapat 4 hero stone.
kalau misalkan gue hoki gitu dapat di 30 dapat ada dapat di 40 dapat awaken stone-nya MB juga percuma ya, karena hero stone-nya gue nggak punya gitu, harus ada 4. Kayak ini kita dapat shard juga, kita udah 30. Gue pengen lihat dulu deh di event rebate-nya ya. Rebate-nya itu, nah, dapatnya ini kan dapat 1, dapat 2, dapat 3. Oh, at least kita dapat 1 ya, walaupun ampas, at least dapat 1 di 180 sih udah oke banget. Dapat lebih pun juga enggak masalah ya, karena king kita masih gacha sampai si atomic tuh kita gacha, kecuali silver fang ya, itu gue udah enggak gacha. Ini enggak masalah. Oke, langsung aja kita gas lagi, baru 30. Yuk, we believe. Gue enggak berharap apa ya, yang hoki-hoki banget tuh enggak ya. Karena kayak susah banget aja gitu mau dapat SSR berapa kali kan. Harus dapetin semuanya. Harus dapat 4 batu awaken stone, kalau enggak 180 tuh kayak mustahil gitu loh. Harus 180 jadinya. Kecuali orang yang bener-bener hoki banget ya, hokinya tingkat iblis. Nah, itu baru enggak tahu gua. Oke, 40 tiket sudah terlewatkan. Ayo dong, nih jangan sampai nanti gue gacain viewers gue lebih hoki nih. Hoki gue diserap nanti ya. Oke, langsung gas. Metal bat, come home metal bat. Shoot. Perhatikan botak mengkilatnya, serosot. Jebret. Ayo, jangan sampai tidur gue sia-sia nih. Gue begadang nungguin ini kan, kagak dapet. Alah, masih SR ya. Masih SR ya, gak masalah ya. Our next meal is here. Minasaya tatachi. Datekimi yowaimo. Kok salah ya? Salah anime gue. Ayo nih, mana nih? Gak dapet-dapet, gila. Yuk. Udah 50 ya. 60 sih dapet sih. SSR sih ini. Fix banget gak sih? Evolution stone is guaranteed for every 80 recruits. Oh, evolusi stone or awakening stone per 80 ya, granted ya. Jadi udah garantinya di PT 80, guys. 60 dapat sih ini, feeling gue ya. Enggak tahu, hanya feeling. Bisa salah. Karena feeling gue mau skip. Alah, masih SR, coy. I see. 10. Berarti dapatnya di sini. 70 kalau enggak ya busuk-busuknya di 80, guys. Busuk-busuknya di 80 udah. PT-nya di 80 ya soalnya. Oke, SSR dapat di sini SSR. Cuman satu SSR-nya. Mana tahu dua. Alah. Aduh, dapatnya beginian dong. Dapatnya si metal bat ya. Enggak masalah sih dapat metal bat, tapi hero stone-nya enggak dapat, guys. Kok dapatnya hero-nya ya? Katanya udah guaranteed itu awaken stone atau si ini ya, hero stone ya. Ayo dapat 2 yuk, hero stone dapat 2 lah, dapat 1 lagi lah hero stone. SSR lagi. Loh. Tadi kan udah SSR, maksudnya SSR lagi? Atau PT-nya beda kah? Wah, enggak ngerti ya, kalian komen ya di bawah ya, PT-nya beda atau ini gimana ini? Hero Stone, aduh, gue kira Awaken Stone gitu kan. Oke, Hero Stone kita sudah dapat 1, nice. Untung dapat Hero Stone ya. Ini gue kurang paham ini sistem gacanya gimana ya. Soalnya ini gue first time banget yang harus dari awal gitu loh gacanya. Jadi gue harus mantekin Hero Stone-nya juga gitu. Butuh 4 kan. Ini ada 1, udah ada 2. Nanti 3 di 120. Oke, kita coba target di 120 dapat hero stone satu lagi gitu ya, atau awaken stone langsung kan. Enggak ada yang tahu, guys. Yuk, ini teori skip aja. Teori skip. Cucu. Ais, masih SR. Masih SR, kita udah 90 tiket berlalu, langsung gas lagi 100. Kayaknya sepertinya ini lucknya luck standar, guys ya. Gila, dapat. Gue masih gak nyangka gue punya SSR metal bat loh. Maksudnya SSR biasa ya, SSR mahal. Gila, itu gak masuk akal banget sih dibikin top up yang kayak shard-shard gitu. Tapi akhirnya kita bisa memilikinya sekarang.
gue suka sistemnya SSR plus gitu ya, hero SSR-nya kita bisa dapat gitu. Jadi kalau misalkan kayak nanti ada misalkan flashy flash gitu, ya kalian bisa dapat flashy flash yang SSR-nya. Enaknya gitu. So, nanti kalau ada UR gimana ya? UR berarti kalian bisa dapat SSR plusnya gitu. Wah gila, masih nggak sabar sih gue kalau ada UR gitu. Kita pantengin terus ya OPM ya, sampai ada UR, sampai game-nya tutup coy. Oke, ini kita udah berapa nih? 400 berarti udah 110, 120. Yuk. 120. Set. Gua udah ini sih mikirin worst scenario sih. Jadi enggak masalah. Oke, SSR 120 sesuai perkiraan. Yuk. Awaken Stone. Alah, karakter coy. Karakter coy, metal bat lagi. Karakter gila. Wah. Astaga, dikasihnya karakter lagi, metal bat dong. Gua kira Awaken Stone gitu. Alah. Si ini. Kalau misalkan gua dapat Awaken Stone, berarti gua gas V2 kali. Gas Awaken 2 kali ya. Gak mau sih Awaken 2 mungkin di comeback aja kali ya. Hero A-class hero. Berarti ini gue guaranteed PT gue ke-reset kayaknya di 180 ya, hitungan kasar ya. Enggak, 160 hitungan kasar. Gak tau sih, gue masih gak ngerti sistem PT-nya di OPM ini ya. Dia bilang sih 80 kalau dapat hero atau Awakening Stone gitu. Jadi kalau misalkan dapat SSR hero, SSR karakter, berarti gak kehitung gitu PT-nya ya. Harusnya sih gitu ya teorinya. Ini udah 140, 20 kali lagi nih. Kita coba ya, kita lihat ya. 20 kali lagi dapat Awaken Stone atau Hero Stone enggak nih? Kalau misalkan dapat, berarti ya ini. Berarti benar ya sistem PT-nya per 80 maksimal ya. Sebusuknya hoki kalian per 80 udah pasti dapat gitu. Set. Gue butuh Hero Stone sih. Awaken Stone enggak dapat enggak apa-apa. Jadi kalau gue dapat Hero Stone, gue bisa buat next karakter, guys, buat King. Set. Dapat SSR? SSR sih ini. Nah, kan beneran. Wah, feeling gue. Ih, 2 coy. 2 coy. Hero Stone. Oh, nice Hero Stone, enggak masalah ya. Hero Stone nice. Ini karakter lagi. Astaga. Gila, ini metal bat kita dapat berapa, coy? Metal bat dapet 3, gila, jadi kroco banget SSR-nya ya guys ya. Ini dikit lagi sih dapet Awaken Stone sih. Gua enggak mau gas sih kalau misalkan gua 30. Kan di 80 ya. Wah, gila PT-nya sih parah, guys. Jadi gua ini ya, udah pasti 180 ya, hard PT ini udah enggak mau lebih dari ini. Kalau misalkan mau digas Awaken 2, ya gue harus gacha sampai 200 berapa? 240 kan? Tambah 50 lah, 230 guys baru. Wah, enggak deh. No thank you. Enggak. Itu di luar hitungan gue nanti jadinya ya. Gue udah kalkulasikan, gue sampai atomic dapat soalnya. Enggak apa-apa, Hero Stone udah cukup kok. Oke, ini gue skip aja. SR. Tadi gue udah berapa ya? Ini jangan sampai kelebihan gila, kalau kelebihan mampiung gua. Skip. Nice. Karakternya sih ya banyak banget dapat ya gila. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi udah guys. Kita tidak gas Awaken 2 ya. Set. Dah, udah cukup, sudah cukup. 180 saja. Saya tidak mau teori iri dengki. Berarti Zelius tuh ya dulu ya, kan dia kalau gacha SSR ya langsung sampai 200, 220 gitu kan, 230. Berarti dia tuh anggapannya udah kayak gacha SSR plus gitu. Kalau misalkan dia masih main sampai meta SSR plus, wah bisa gila dia. Bisa gila banget itu dia. Soalnya udah terbiasa ya gachanya ya, sampai 200-an padahal SSR biasa gitu. Oke, ini kita udah sampai sini aja. Udah 180. Claim. Set. Nice, Hero Stone-nya ada 3. Dapet sama ini 4. Pas ya, 5 jadinya Hero Stone gue. Bisa buat next karakter ya.
buat King. King bakal gue ambil juga. Gila, metal banget coy. Ini syaratnya ada berapa? 52. Mantap gak tuh? 52, gila. Buh, kita langsung combine aja ya. Gue udah bener kan gacanya ya? 220 ya, fix sudah gacha. Kita lihat eventnya dulu. Special offer, limited recruitment, metal bat. Udah gak ada yang baru lagi kan? Limited payback, challenge, bingo, new player, invitation. Apaan invitation gila? Susah ya mau nge-invite orang baru juga. For invited players, total level of invited player 150-200, gila aja. Nah ini juga harus ada tiap bulan, bagus banget. Nih gue tadi lihat ada event baru juga ya, nanti kita bakal bahas guys ya. Kayaknya sih ini udah ada ya sebelumnya ya, atau belum ada. Nih gue pengen lihat rewardnya aja dulu deh. Rewardnya kayak apa sih? Trevor Brooklet. Nah ini nanti gue pelajarin dulu, nanti gue bikinin kontennya guys ya. Wah ada red gear ya. Udah ini nanti gue bahas guys ya. Cocok ini gue bahas nih, buat di server muda juga bagus. Oke, nanti bakal gue bahas. Kita langsung aja buka si metal bat-nya. Metal bat. Set. Boom, metal bat yang biasa. Demon or dragon, bring it on. Wish, cakep. Karakter ada 5. Nice. 9000. Kan? Moment of truth, awakening metal bat SSR Plus. Seneng banget ya gacha SSR Plus tuh. Awaken. Bu, gila. Metal bat SSR Plus. Gak nyangka gue gacha juga ujung-ujungnya ya. Padahal waktu itu udah gak mau gacha. Mantap. Metal bat. Secakep. Oke, ini udah. Ini gue apa? Ini apaan? Gila, Albakman bisa upgrade. Albakman. Kirain Albakman bisa nge-upgrade. Gila, OP banget Albakman bisa upgrade. Mana metal bat gue? Woi, metal bat. Mana metal bat SSR Plus gue? Wuh, gila. Ganteng kali kok, Dede. Statusnya udah 187.000 aja. Ini upgrade-nya buat ke Awaken 2-nya. Tapi saya tidak mau, tidak tertarik. Nanti gue hitung-hitung lagi dulu ya. Kalau misalkan gue gacha lagi bisa ya gue gacha. Kalau nggak bisa ya nggak mau gue gacha ya. Sesuai hitungan gue aja. Terus gue pengen nanya ke kalian juga guys. Gue ngelihat dari player-player Cina, pas nge-upgrade mau ke Awaken 2 kan harus nge-upgrade 3 beginian nih. Harus upgrade 3 inian. Nah itu kenapa pada nge-upgrade defense daripada speed guys. Nah itu mungkin ada alasannya, gue gak tahu sih alasannya apa. Mungkin kalau kalian tahu kalian bisa komen di bawah, bantu gue ya guys ya. Kenapa orang waktu itu nge-upgrade-nya pada defense semua gitu. Ya gue gak perlu sebut siapa ya namanya ya. Cuman ada aja beberapa yang gue lihat yang nge-upgrade defense ketimbang speed. Gue gak ngerti aja alasannya. Padahal kalau dari nilai value-nya kan speed lebih bagus ya. Dan ini gue baru ingat juga ya, kayaknya gue gak bisa ngegas juga sih. Evolusi hero gue kurang coy, kalau gue mau ngegas juga gak bisa ya. Udah berarti fix awaken 1 aja udah cukup. Oke, kurang lebih seperti itu untuk gacha si metal bat-nya. Gue bakal tutup dengan nge-upgrade si figurinnya metal bat. Figurin metal bat. Metal bat yang SSR ya, SSR Plus-nya. Oh, SSR Plus-nya udah kebuka juga coy. Mantap. Cakep. Yang SSR-nya? Buh, gila, sudah lama kamu tidak terbuka metal bat yang di sini. Ini kita dapat shard-nya banyak banget ya. Shard-nya dapat banyak banget, jadi langsung aja kita gas upgrade figurinnya, lumayan buat naikin BP juga. Sabar, gue pengen jadiin patokan dulu, guys. Kita jadikan patokan Kabuto kita. Di sini 885, 807, 885, 807. Oh, bukan metal bat itu. Metal bat masih culun. Metal bat culun. Woi, upgrade woi. Srot. Limited breaker. Cakep. Banyak gila syaratnya. 60 pas ya. Gila, pas banget dong. Ini 60 kan butuhnya kan. Aduh, kurang dikit lagi.
Eh, ini bisa nih. Journey claim. Bisa enggak? Pas banget, gila. Cakep banget. Langsung B4 dong metal bat biasanya. Nice, 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 nice. Cuman buat upgrade figurinnya aja sih. Oke, ini udah kurang satu. Aduh, gak ada yang bisa gua upgrade apa? Flashy Flash Zombie Man. Flashy Flash ini masih basic. Aduh, enggak bisa. Siapa yang gua bisa upgrade lagi? Kayaknya enggak ada yang bisa deh. Sayang banget cuma satu ya. Ya udahlah ya, teori pasrah, guys. Claim. Nice. Oke, tadi kita lihat dulu nih BP-nya jadi berapa. Base-nya kita ganti dulu. Cakep. Karakter 807 masih sama, 885 masih sama, nggak terlalu signifikan ya perubahannya ya. Ada yang berubah, ada yang ke-upgrade, tapi nggak terlalu kelihatan tadi. Gue ngelihatnya 3 angka depan doang. Oke, kurang lebih seperti itu untuk gacha Metal Bat SSR Plus gue. Gue udah gacha dan resource gue kurang lebih seperti ini. Sisa 220 masih ada di Mall 11 dan daily login. Ada 1, 2, 3, 4 4 tambah 11, 15. Berarti ditambah 15 black ticket lagi ya. Untuk di bulan ini belum mama comeback. Ini tambah 15, jadi ada 235 nanti. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat kalian udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye bye.